Selamat pagi dan selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai cara-cara untuk melaunching Live Raft dan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang Live Raft. Oke? Jadi tayangan ini bersifat informasi saja. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya tidak ketahui, mohon komen di bawah. Oke, yang seperti yang Anda lihat sekarang ini ada dua buah life raft atas bawah. Ini posisinya ada di sebelah kiri kapal di deck B, dan di sebelah kanan kapal deck B pun ada lagi dua biji juga sama. Jadi kiri kanan ada dua. Begitu pula di deck A ada terdapat dua biji di sebelah kiri dan dua biji di sebelah kanan. Untuk cara-cara melaunching Live Raft sebenarnya sudah ada di sini tertulis. Ya. Seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah instruksi cara untuk melaunching Live Raft secara manual. Pedoman ini dibuat secara umum, jadi hampir di semua kapal sistemnya sama. Kita lihat dari cek nomor 1 ya. Ensure the painter has been fastened to the HRU. Oke. Okay. Jadi pastikan painter itu tali ya, painter line sudah diikat di HRU. Apa itu HRU? Singkatan dari Hydrostatic Release Unit. Nanti akan saya tunjukkan di mana lokasinya dan apa fungsinya. Step nomor 2, launch. Release the pelican hook of the automatic release unit. Jadi maksudnya automatic release unit ini adalah HRU itu sendiri. Kita harus melepas ada namanya pelican hook ya, semacam kail. Kita harus melepas itu secara manual agar life raft bisa di launching. Step 3, boarding. Ya, boarding the life raft by the boarding ladder. Oke. Jadi kita akan menaiki life raft itu dengan menggunakan tangga. Di mana tangganya? Akan saya tunjukkan nanti. Step nomor 4. Cut off the painter by the knife. Oke, ini dilakukan setelah kita berada di atas life raft dan salah seorang nanti yang bertugas untuk memotong painter line harus mengambil pisau ya. Di life raft sudah ada pisau, di mana pisau itu berfungsi untuk memotong painter line yang tadi kita attach ke HRU. Saat ini saya sedang berada di sebelah sisi kanan daripada life raft. Anda bisa lihat ada keterangan storage height 18 meter, artinya life raft ini tidak boleh ditempatkan di atas deck yang melebihi ketinggian 18 meter dari jarak permukaan air sampai ke tempat di mana life raft ini ditempatkan. Jadi alasannya kenapa? Karena ini berhubungan dengan panjang life raft yang ada di life raft itu sendiri. Oke, nanti di sebelah sisi sana Anda bisa lihat juga berapa itu panjang painter. Oke, lalu ini apa? Ini adalah identification card yang memang dibikin menggantung di sisi life raft. Jadi ini berfungsi sebagai informasi bagi kapal penolong apabila memang life raft ini digunakan untuk keadaan emergency. Jadi setelah kapal penyelamat datang dan ingin mengetahui kru kapal ini berasal dari kapal apa, maka dapat dilihat dari tabung ini. Jadi dalam tabung ini berisi sebuah kertas, isinya adalah informasi kapal ya, nama kapal, nama call sign, nama RNSI, nomor IMO number, begitu ya. Ini bisa dilihat.
lihat ada keterangan di sini, keterangan gambar. Life raft di laut ditemukan oleh orang yang penyelamatnya membaca nama kapal dan informasi yang ada di dalam sana, lalu memanggil SAR ya, namanya Search and Rescue Team, untuk menginformasikan ini kapal ini, nomor IMO numbernya ini, kita sedang melakukan penyelamatan gitu. Saat ini saya sedang berada di sisi kiri daripada life raft. Seperti yang Anda lihat, ini adalah nama kapal, okay. Nama kapal, dan ini adalah nama port of registry kapal. Jadi ini merupakan suatu keharusan untuk sebuah life raft diberi nama dan diberi port of registry kapal tersebut. Fungsinya kurang lebih sama seperti tabung kecil tadi, identification card, berfungsi untuk memberikan informasi kepada penyelamat mengenai nama kapal dan juga port of registry-nya kapal tersebut. Length of operating rope adalah 28 meter dan ini painter line ini mempunyai panjang 25 meter. Oke, jadi yang kita sebut berkali-kali painter line itu mana? Ini adalah painter line. Ini adalah painter line. Oke, painter line ini keluar dari life raft disambungkan ke HRU. Oke, nanti kita bahas lebih mendalam ke sini. Tapi saya hendak menerangkan sedikit mengenai ini. Anda bisa lihat operating rope. Jadi saat life raft ini berada di atas air, sudah dalam keadaan terbuka, total panjang painter line itu ada 28 meter. Okay. Itu termasuk dari ketinggian kapal plus sisi menyamping daripada life raft ini terhadap posisi kapal. Jadi total bisa 28 meter. Lalu 26 meter ini apa? Ini adalah panjang painter itu sendiri. Jadi di dalam sini, di dalam life raft ini terdapat painter panjangnya 25 meter. Dan saat dioperasikan, maka total panjang tali ini adalah 28 meter. Oke. Jadi paham ya? Saat ini saya sedang berada di sisi depan life raft. Mari kita lihat lebih dekat. Terdapat ini ya, informasi stiker yang memang berasal dari sononya, dari pabrikan, mengenai cara-cara untuk melonceng life raft secara umum. Itu juga di sana. Maaf, saya tidak bisa sampai sana karena sudah di sisi lain, di sisi laut. Ini tertutup sedikit, tapi sudah sedikit terlihat ya. Kapasitas life raft ini adalah 20 orang. Artinya life raft ini bisa dinaiki oleh maksimum 20 orang. Okay. Tipe tak kelihatan, serial number, painter line, make of painter line. Dan ini adalah tanggal diproduksi. Next service. Nah, okay. Untuk mengenai service ini, life raft diwajibkan untuk diservis setiap tahun, annually. Jadi setiap kali servis, kita akan mendapat sebuah sertifikat disimpan di atas kapal, sertifikat tersebut dan harus valid selama 1 tahun. 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya kita harus notice ke office untuk melakukan servis agar tidak terlambat ya. Dan ini yang penting perlu diperhatikan adalah dilarang memotong bagian ini ya. Apa ini? Ini adalah belt. Belt ini sudah terpasang dari pabrikan sana. Terlihat kaku ya, terlihat keras.
mungkin teman-teman akan berpikiran nanti life raft-nya tidak bisa mengembang. Salah besar. Memang ini sudah terpasang sejak dari pabrikan sana. Ketika life raft akan mengembang, belt ini pasti akan putus sendiri. Oke. Sudah dijamin, sudah dipastikan akan putus. Jadi kita tak perlu khawatir, tidak perlu memotong belt ini. Belt ini adalah safety belt untuk menjaga agar life raft ini aman, meskipun dalam keadaan kapal di cuaca yang tidak bagus, untuk menjaga agar life raft ini tidak mengembang sendiri. Ada satu hal lagi yang harus selalu tersedia di samping life raft, yaitu ladder atau embarkation ladder atau tangga monyet. Oke. Fungsinya adalah untuk untuk menaiki ya, untuk boarding di atas life raft. Jadi setelah life raft sudah mengembang di atas air, lalu bagaimana kita harus naik ke life raft dari atas kapal ya. Tidak boleh melompat ya, teman-teman. Melompat dari atas langsung ke life raft itu tidak boleh, atau melompat dari atas langsung ke air tidak direkomendasikan. Kalau dalam keadaan emergency boleh. Tapi harus perhatikan juga life jacket ya. Life jacket jangan sampai melukai Anda sendiri saat melompat. Nah, untuk menaiki life raft ini sudah disediakan ladder ya, tangga ini. Jadi tangga ini berada di sebelahnya life raft posisinya. Oke, panjangnya cukup untuk turun ke laut dari sisi dari deck kapal ini. Ladder ini masih baru dan harus dicek secara weekly kondisinya ya. Jangan sampai talinya ini sudah rantas, sudah rusak, dan akhirnya nanti saat kita pakai dalam keadaan emergency, betulan sudah dalam keadaan mau putus. Jadi kita harus cek secara weekly atau monthly ya, sesuai PMS kapal masing-masing. Cara mengoperasikannya gampang, cuma butuh tenaga sedikit ya. Seperti yang Anda lihat, ini adalah secure chain, harus dibuka dulu. Tidak gampang, tidak susah, sangat simpel. Buka, oke, sini buka. Sana buka bawah, lalu kita dorong saja life raft ini ke sisi luar kapal. Pastikan juga shackle ini benar-benar aman, benar-benar terpasang kuat di atas kapal. Jadi kita nanti tidak jatuh saat tangga ini menerima beban dari kita ya, dari kru.
ada satu perlengkapan lagi yang harus ada, dan ini adalah mandatory, yaitu adalah lampu penerangan saat keadaan emergency ya. Jadi ini adalah lampu, di bawah sana ada switchnya, itu switchnya, dan ini adalah lampu spotlight yang bisa diputar kiri kanan naik turun. Ini adalah adjustable type, jadi fungsinya untuk menerangi kita saat keadaan emergency, yaitu mulai dari menurunkan life raft dan juga menurunkan ladder ini. Lampu ini terkonek ke emergency generator kapal dan juga terkonek ke emergency battery ya. Jadi meskipun kapal mati, kapal dalam keadaan blackout, lampu ini tetap masih nyala karena powernya masih berasal dari emergency generator ataupun dari battery. Kalau emergency generator fail, tidak bisa nyala, masih ada battery. Perlu Anda ketahui bahwa lokasi life raft harus ditandai dengan adanya IMU symbol seperti ini. Ini adalah IMU symbol untuk life raft dan juga master station dan juga embarkation leader. Jadi IMU symbol ini bersifat luminous scan, jadi nyala waktu dalam keadaan gelap ya. Saat malam sisi sekeliling ini, sisi ini dan juga ini dan juga ini akan menyala. Kalau lebih familiarnya untuk kita yang namanya fosfor ya, jadi dia akan nyala waktu dalam keadaan gelap. Jadi saat emergency kita dapat mengetahui, emergency sampai malam hari ya, kita dapat mengetahui di manakah lokasi life raft ya. Kurang lebih seperti itu fungsinya, tujuan untuk dipasang IMU symbol ini yang dapat menyala. Jadi demikian teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai life raft, mengenai embarkation ladder dan juga emergency spotlight. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Apabila ada pertanyaan ataupun koreksi-koreksi yang mungkin saya terlewatkan atau hal informasi yang berbeda dari menurut buku manual maupun pengalaman Anda, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.